النبيين سألوا على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سجد سجده سئما مستريح اليد قليل سيأقل من جنس فزج سجدت كمطعم تبالت منه بكسر الأمر السلام ممالك سري خاصة تبدو. Oleh karena itu, orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya itu beriman, itu belum tentu benar menurut Allah tentang keimanannya. Dan orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya itu Islam, Islamnya itu benar, itu belum tentu benar keislamannya menurut Allah. Karena Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8, yaitu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, yang artinya salah satu dari manusia ada yang mengucapkan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi kenyataannya dia adalah seorang seiman dan setengah hati. Seseorang yang dinamakan Islam sebenarnya yaitu orang yang benar-benar patuh dan tunduk jiwa raganya kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Apabila dia mempunyai lisan, maka lisannya itu tidak digunakan untuk berbuat dosa, seperti berbohong, berdusta, dan bersumpah-sumpah yang tidak-tidak atau berkhianat. Tapi lisannya itu digunakan untuk berpikir-berpikir kepada Allah dan mengajak seseorang dalam hal yang bermanfaat. Dan apabila dia mempunyai tangan, tangannya pun juga tidak digunakan untuk yang berbuat dosa, seperti membunuh orang, memukul orang yang tidak bersalah, mencuri, dan lain sebagainya. Tetapi tangan tersebut digunakan untuk mencari rezeki yang halal dan menolong orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan dan memberikan bantuan saudaraku seiman dan setengah. Seseorang yang dinamakan Islam sebenarnya yaitu orang yang benar-benar patuh dan tunduk jiwa raganya kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Apabila dia mempunyai lisan, maka lisannya itu tidak digunakan untuk berbuat dosa, seperti berbohong, berdusta, dan bersumpah-sumpah yang tidak-tidak atau berkhianat. Tapi lisannya itu digunakan untuk berpikir-berpikir kepada Allah dan mengajak seseorang dalam hal yang bermanfaat. Dan apabila dia mempunyai tangan, tangannya pun juga tidak digunakan untuk yang berbuat dosa, seperti membunuh orang, memukul orang yang tidak bersalah, mencuri, dan lain sebagainya. Tetapi tangan tersebut digunakan untuk mencari rezeki yang halal dan menolong orang-orang yang sedang memerlukan pertolongan dan memberikan bantuan. Makanya meskipun sejati itu tidak mungkin mengingkari hukum-hukumnya dan mengkhianati syariatnya. Dan yang dinamakan mukmin sejati yang seperti dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu apabila dia mendengarkan lafal Allah, maka hatinya akan bergetar dan menjadi, yaitu seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu apabila dia mendengar lafal Allah, maka hatinya akan bergetar, raganya tenteram, dan airnya mengalir, air matanya mengalir. Dan apabila dia mendengarkan bacaan Al-Quran, maka hatinya akan tenteram dan bertambah keyakinan. Dan apabila dia melakukan salat, maka akan bertambah kekhusyukannya dan bertambah kerendahan hatinya. Dan apabila dia juga mempunyai harta yang banyak, maka dia akan menggunakan hartanya tersebut untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan membangun madrasah-madrasah, pondok pesantren, dan membangun masjid dan sebagainya. Jadi itu pasti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, kita
Nah, sebagai seorang yang beriman, itu kita wajib untuk menjalin hubungan atau bersaudara kepada seorang muslim. Yang seperti firman Allah yang ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka berbuat baiklah kepada saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih. Orang yang beriman itu akan berkumpulnya atau bermainnya atau tempat tongkrongnya itu pasti bersama dengan orang-orang yang mukmin. Tidak mungkin orang yang beriman itu akan bermain atau berkumpul-kumpul dengan orang yang membenci agama Islam. Kami menjalinlah kalian dengan bersaudara-saudara, karena bersaudara itu adalah merupakan salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang yang lebihnya saya mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.